Halo teman-teman, kali ini aku mau mancing lagi nih teman-teman, bersama bocil-bocil FF yang sudah pensiun ini karena dimarahin emaknya ya teman-teman. Mereka datang menjemput saya ketika saya termenung sendiri ya teman-teman, duduk diam tanpa teman. Akhirnya mereka mengajakku mancing nih teman-teman, dan tanpa pikir panjang akhirnya aku mau dengan ajakan mancing mereka teman-teman. Setelah mendaki gunung, menelusuri lembah, akhirnya kita tiba di spot ini teman-teman. Dan di sini Jai dan Fahmi menemukan sarang burung nih teman-teman. Burung besar, di kampung kami disebut dengan burung embut-embut ya teman-teman. Burungnya itu besar, hitam, kalau matuk sakit tapi enak teman-teman. Dan di sini di lemparan pertama Ajay mendapatkan ikan gabus jana nih teman-teman. Ketika umpannya dipasang dan langsung ditarik, tot. Dapat langsung disambar guys. Gabus. Yes, apa itu? Gabus. Ternyata laris ya teman-teman. Umpannya laris manis seperti yang nonton. Dan di sini ternyata Fahmi tidak mau kalah nih teman-teman. Dia mau melempar umpannya juga nih teman-teman. Dan akhirnya Fahmi juga dapat ikan wader nih teman-teman. Aduh, di sini banyak nyamuk ternyata teman-teman. Fahmi lagi menyalakan obat nyamuk ini untuk menghilangkan nyamuk-nyamuk yang berada di sarang-sarang nyamuk di hutan nih teman-teman. Banyak di sini ya Mia. Dapat Mi. Dapat. Coba lihat. Bader. Lihat. Kasih tahu ke kamera dong. Iya Mi. Oke, simpan Mi. Lalu Ajay mau lempar umpan lagi nih teman-teman karena iri lihat Fahmi yang dapat ikan wader kecil. Ternyata Ajay juga ingin melempar dan ingin mendapat ikan lagi nih teman-teman. Dan setelah menunggu lama akhirnya umpannya dimakan teman-teman. Tarik. Besar bangun, besar ya? Bangun. Apa ini? Lele. Lele hitam ya? Iya. Dapat lele Mi? Kamu dapat apa Mi? Oke, kita langsung simpan. Coba lihat dulu. Besar ini ya. Ampun bos. Besar ya? Aduh, kasihan Fahmi. Dari tadi mancing malah dapatnya ikan wader kecil pula. Oke Mi. Besar. Tarik Mi.